Soalan saya, Ustaz, yang mana saya nak ikut, cara solat antara mazhab atau cara hadis? Oh, ni lagi berat penyakit. Dia kata nak ikut mazhab atau nak ikut hadis? Jawabnya, ikut mazhab. Mana boleh ikut hadis? Dulu saya bengong kok pak ni. Kena ikut hadisnya. Faham? Kenapa ikut mazhab? Rupanya mazhab ini ialah ulama. Jadi kalau kita dapat satu hadis, ada tak ulama yang memberi keterangan? Ada tak? Kena ikut tak keterangan tu? Kena ikut atau tinggalkan keterangan ulama, pakai hadis saja. Faham? Kena ikut keterangan ulama. Kerana dia alim. Faham lagi? Sebab ada hadis yang tak boleh diamalkan, ada hadis yang sudah mansukh dinasahkan. Betul tak? Ada hadis walaupun sahih tak boleh ikut, kena ikut ulama. Contoh. Hadis sahih, Nabi melarang menulis hadis. Hadis tu kalau tulis tu, Nabi larang. Tu hadis sahih, jangan tulis hadis aku. Jangan tulis ucapan aku. Hadis sahih lah. Tapi nak ulama buang hadis ni, tak pakai. Ulama langgar juga tulis hadis. Kenapa? Kerana mereka ulama. Faham? Kita yang dalam masalah ni, kita pakai hadis ni ya. Maka semua kitab-kitab hadis tu haram baca. Kerana saya jumpa hadis sahih, Nabi larang tulis hadis. Betul tak? Tapi ulama lebih tahu. Rupanya Nabi larang pasal ayat Quran masih turun. Sedang turun dan akan turun. Wahyu belum putus. Nabi tak benar. Tulis. Sabda Nabi. Nabi suruh tulis ayat yang turun saja. Takut bercampur aduk hadis dengan ayat. Faham lagi? Ha, itu ulama. Jadi kena ikut ulama. Nah. Ha. Hadis pertama Nabi larang. Hadis kedua Nabi suruh. Hak mana mu nak ikut? Kena tengok ulama. Sahih Bukhari. Ada tak tukang syarah? Ada Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Badaruddin Aini dan seumpamanya. Betul tak? Ulama-ulama dunia semua melihat pandangan ulama tentang satu-satu hadis. Nah, kerana setiap bila keluar satu hadis, contohnya innamal a'malu binniyat, maka kena tengok ulama nahwu untuk meng-i'rab hadis tersebut. Dari segi balaghah, dari segi isti'arah. Nah, sebutan ini dari segi apa benda tashbih, dari segi apa benda ni makulat dan sebagainya. Dah, ada kaitan di segi nasih mangsuh, di segi am atau ijmal. Dah, di segi qawaidul fiqh. Payah nak faham. Ulama ayalah. Nah, hadis ini macam mana maksudnya? Jadi tak boleh. Nah, kena pakai ulama. Ulama tu makna mazhab. Adapun hadis yang sudah jelas, hukumnya tidak ada mazhab. Mazhab-mazhab ini bila hadis itu tidak jelas, maka ulama beri pandangan supaya kita tidak membabi buta. Itu mana mazhab? Faham lagi? Ha, kita mari sekarang ada ustaz. Jangan ikut mazhab, ikut hadis. Ustaz itu mabuk ketung. Dia tak faham. Dah. Ha. Tafsir gitu kak. Pakai ayat Quran ke pakai kitab tafsir? Ha. Kitab tafsir kata-kataan ahli tafsir. Pakai ayat terus. Bolehlah kita pakai Quran terus tinggal tafsiran ulama-ulama tafsir? Tak boleh. Ha? Kerana mereka jauh hari. Ha? Dia lebih tahu. Apa makna ayat ni? Ayat ni pakai atau tidak pakai? Ayat ini dulu atau kemudian? Tahun berapa ayat ni turun? Kerana ada ayat yang turun dulu atau turun kemudian? Kita tidak. Dalam Quran tulis tak? Jadi kena pakai tafsiran ulama. Panggil kitab tafsir. Gitu kat hadis, tak boleh ambil matan daripada matan hadis. Kita tengok syarahnya. Kalau Bukhari, Fathul Bari. Umdatul Qari. Kalau Sahih Muslim, itu matan teks hadis. Kena tengok syarahan. Syarahan Imam Muslim, syarahan apa benda ni? Allahu Rabbi. Imam Qurtubi, syarah Sahih Muslim dan seumpamanya. Tak? Tahu tak lari. Ada pula pakai Quran terus. Berhenti ke dalam Quran. Dah. Quran ini bahasa apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sebenarnya kami kata Allah, kami turunkan Quran itu Arabi, bahasa Arab. Baik. Sahabat 124,000 orang, bangsa apa? Wong Jawa. Sahabat. Arab. Cakap Arab, makan kurma dengan kambing. Sah, muka Arab, hidung Arab, mata Arab.
124,000 orang. Berapa orang reti tafsir Quran? 18 orang aja. 124,000 semua Arab, sahabat Nabi. Faham? 18 orang reti tafsir Quran. Mu muka dak Arab. Mata menggelap. Ha, hidung Mexico. Ha, mulut pun tak tahu mana. Nah, direct Quran, tak payah pakai tafsir. Tak leh, faham? Mazhab tu bukan gerakan. Faham? Pandangan ulama-ulama pada ayat-ayat yang kalau tak beri pandangan kita silap. Ha.